nama Bapak siapa ya? Saya Iqbal, KDI TIP. Oke, Pak Iqbal, saya mau tanya nih, gimana tanggapan Bapak tempe Azaki dari Indonesia impor ke Taiwan? Nah, soalnya kualitasnya tempe Azaki ini udah terpercaya di Jepang sama Korea. Tanggapan Bapak gimana? Tentu ini sebuah hal yang membanggakan gitu, apalagi saat ini terutama makin banyak diminati oleh masyarakat, apalagi orang-orang yang membutuhkan protein tapi tidak mau mengkonsumsi protein dari hewani. Nah, tempe adalah salah satu alternatif yang sangat direkomendasikan. Nah, terkait dengan tempe Indonesia, khususnya dari Azaki, lagi-lagi ini membanggakan kita. Ini adalah impor pertama tempe Indonesia yang ada di Taiwan. Selama ini, masyarakat di Taiwan itu konsumsi tempe yang diproduksi di Taiwan. Nah, ini adalah tempe yang benar-benar kita bawa langsung, kita ekspor langsung dari Indonesia ke Taiwan. Tempe ya, bukan hanya kedelai, tapi memang produk tempenya. Hari ini datang 2 kontainer, kita harapkan dalam waktu tidak begitu lama kita melakukan repeat order lagi terhadap tempe Indonesia ini. Karena targetnya tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi targetnya adalah masyarakat Taiwan kan, yang ada 23 juta itu. Menurut Bapak, ini tempe ini bakal berkembang nggak ya di Taiwan? Saya sangat yakin ya, melihat dari di Taiwan selama ini kan tempenya itu, ya kita tahulah, bukannya apa-apa jika dibandingkan dengan Azaki yang sekarang ini, secara kualitas itu jauh sangat berbeda. Nah, ini tentu akan meyakinkan kita bahwasanya ini kelangsungan bisnisnya akan sangat lama. Kita dari KDI tentunya selain semangat dengan kedatangan tempe ini, kita juga akan membantu industri untuk memasarkan tempe Azaki ini ke jaringan PX, ke jaringan Carrefour, ke jaringan RT Mart gitu. Mengapa begitu? Karena tempe Azaki ini target pasarnya tuh medium high. Packagingnya bagus, kemudian ini juga bisa dinikmati oleh kelas-kelas menengah ke atas di Taiwan. Oke, makasih ya Pak.